Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada berita penemuan uang, di mana uang ini saya temukan saat saya umroh di salah satu hotel yang ada di Madinah dekat Masjid Nabawi. Waktu itu di bawah tempat tidur saya menemukan beberapa juta uang, dan di situ ada juga struk penarikan uang di sini, Bank BNI. Sudah saya umumkan melalui biro saya yang umroh bersama mereka kepada seluruh biro-biro, apa ada dari mereka yang jamaahnya kehilangan uang, tapi sampai saat ini belum ditemukan sama sekali orang yang mengatakan kehilangan uang. Dan sudah saya suruh teman saya untuk menelusuri ke Bank BNI, dan alhamdulillah ditelusuri sampai ke Jakarta, ditemukan sebenarnya ini struk ini milik siapa. Dan Bank BNI sebenarnya tahu ini orangnya siapa, tapi Bank BNI tidak mau memberikan alamat orang tersebut, bahkan namanya, karena menjaga kerahasiaan daripada nasabah. Padahal tujuan saya baik, ingin mengembalikan berjuta-juta uang itu kepada beliau. Mungkin dari pemirsa ada yang merasa kehilangan uang, silahkan hubungi nomor. Pada tahun 2019 kemarin kita menemukan uang tersebut pas sebelum terjadi wabah corona itu, dan sampai sekarang belum ada yang mengaku kehilangan uang tersebut. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.